Teman-teman menjadi affiliate di website atau di internet, teman-teman jangan berpikir penghasilannya kecil ya, atau dari per masing-masing foto kita mendapatkan bayaran kecil. Kalau kita mikirnya ke arah ke sana, kita nggak bakalan pernah maju. Jadi gini, kalau seumpamanya kita punya stok foto 1000 foto, kemudian setelah direview kita laku, kita yang bisa dijual itu 700. Harga dari per fotonya itu umpamanya 3000. Tinggal 3000 dikali 700 foto itu sudah berapa ya. Jadi jangan kita ngelihat harga fotonya cuma 1500, harga fotonya cuma 7000, ini dan sebagainya. Teman-teman bisa dilihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di yang lagi berjuang menjadi affiliate, jangankan komisi 5000 sampai 7000 ya. Komisi 2000 3000 aja mereka itu jual produknya. Supaya apa? Supaya ada kelipatan dan kelipatan dari penjualannya. Contoh, hari ini kita jualannya itu cuma satu atau dua produk yang mereka jual, sedangkan komisinya itu cuma 2000-3000. Berarti mereka itu dapatnya berapa? Omset yang mereka dapatkan itu sebesar 6000-7000. Bersihnya berapa yang masuk di komisi mereka? Jadi ketika kita berhitungnya harga per fotonya itu murah, mereka-mereka yang jadi affiliate itu harga per produknya berapa, dan mereka dapatin omset berapa, dapatin komisi bersih berapa. Nah, hitung-hitungannya kenapa mereka berani? Karena penjualan itu tidak hari ini, tidak esok atau lusa, akan berkelanjutan ya. Jadi mikirnya itu untuk kedepannya, mikirnya itu harus bukan hari ini saja, tapi untuk keselanjutan ya. Hitung-hitungannya ketika kita mau ngambil keuntungan dari per produk memang kecil, tapi kalau hitung-hitungan dari perkaliannya, dari setiap bulannya ya, omset yang kita dapat dengan komisi murni yang kita dapat itu bakalan lebih gede teman-teman ya. Lumayan lah, sebulan kita bisa dapatin 7 juta kan, itu sudah di atas dari UMR. Kota-kota besar UMR itu bisa mencapai 4-5 juta ya, ada juga yang 6 juta, tapi kalau semuanya kita bisa dapetin omset segitu atau bisa mendapatkan penjualan segitu, kan sudah lumayan, kesetaraan dengan UMR atau bahkan lebih tinggi dari UMR yang ada di kota-kota besar ya. Jadi teman-teman, yuk manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman mendapatkan penghasilan dari internet. Hanya kita menjual foto ya, sesuai dengan rekomendasi saya, nanti teman-teman bisa dapatin penghasilan setiap minggunya, itu bakalan dapatin penghasilan. Ini buat tambahan penghasilan kita ya, buat nambahin isi dompet kita ya. Lumayan lah, dari mulai 1 juta sampai 2 juta per minggu kan lumayan. Jadi teman-teman, yuk kita kerja keras dan kita hasilkan untuk kenikmatan masa depan ya.